السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أي كتابة سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. مسلمين والمسلمات، mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki, diampunkan dosa dan sembuh daripada segala jenis penyakit insya-Allah. Kita sambung muka surat 260. Qala al-musannif rahimahullah. Takhfiful imam wa talqinul ma'mum wa tanbihuhu. Okey, tajuk ni imam sunat meringkaskan solat, makmum membantu bacaan imam dan menegur imam. Wa yundabu lil imam at-takhfif fa idza 'alima ridha mahsurin bit tatwil nudiba hina izin. Sunat bagi imam meringkaskan solat kecuali jika dia tahu makmumnya yang terhitung, yakni tidak terlalu ramai, mereka meredainya untuk memanjangkan solat, maka ketika itu disunatkan memanjangkan solat. Kita dah baca dah hadis Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz, semayang hendaklah
fal yukhaffif, hendaklah ringkas, tak panjang sangat. Kerana makmum tu ada orang yang tua-tua, orang sakit, orang lemah, ada orang yang mempunyai hajat, ada kerja lain lagi. Jadi jangan sembahyang panjang-panjang. Terutamanya kalau kita jadi imam di RNA, jangan baca panjang-panjang. Sebab surau tu kecil, orang lain nak sembahyang pula, orang nak pitang lain lagi, orang nak kejar masa. Jadi kena bijak. Wa yundabu talqinu imamihi in waqafat qira'atuhu, dan disunatkan kepada makmum membantu bacaan imam apabila bacaannya terhenti, iaitu dengan niat membaca Al-Quran sahaja atau niat menegur imam dan membaca Al-Quran. Tetapi janganlah diniatkan semata-mata menegur imam, kerana perbuatan itu membatalkan solat makmum yang menegur ini. Nak tegur kena niat, niat baca Quran, niat tegur sama dengan baca Quran, doa dalam satu. Kalau niat tegur saja, batal solat makmum. Wa in nasiya dhikran jahara al-ma'mum liyasma'ahu aw fi'lan sabbaha. Jika imam terlupa zikir, sunat bagi makmum menguatkan bacaan zikir itu supaya imam dapat mendengarnya. Dan jika makmum terlupa sesuatu perbuatan, kalau lupa bacaan, kita beri kuat. Contohnya imam i'tidal sami'allahu liman hamidah, imam nampaknya nak bergerak sujud, dia tak sujud lagi, dia baru nak bergerak sujud, kita boleh, itu bacaan, kita kuatkan Allahumma hadina fi man hadai. Jadi dia akan sedap lah, dia akan sedap, dia baru nak gaya nak sujud tu, kita Allahumma hadina fi man hadai. Jadi dia akan berdiri tegak membaca kunut. Itu cara dia. Kalau nak tegur bacaan-bacaan, kita baca bagi kuat. Dan jika imam terlupa sesuatu perbuatan, sunat bagi makmum menegur imam dengan cara membaca tasbih subhanallah. Itu perbuatan. Contohnya imam berdiri rakaat kelima, yang tu kita tak baca at-tahiyat, bukan macam tu. Dia berdiri rakaat kelima, bukan kita baca at-tahiyatul, bukan macam tu, kita kata subhanallah. Macam tu. Tapi ada yang kita tak perlu tegur, kalau imam dah sujud dah, kita nak baca kunut, jangan tegur ni sebab dia dah sujud. Kalau dia dah berdiri tegak, imam lupa tahiyat awal, yang tu jangan tegur. Kita belajar dah dulu, kalau dia berdiri tegak, dia tak boleh duduk dah. Jangan tegur anda. Bangun berdiri bersama imam. Fa in tadhakkarahu al-imam 'amila bih, wa illam yatadhakkarhu lam yujis al-'amal biqawli al-ma'mumin wala ghairihim wa in katharu. Kemudian jika imam teringat kembali perbuatan yang dia lupa itu, maka imam mesti melakukan perbuatan yang ditegur itu. Dan jika imam tidak ingat perbuatan apakah yang dia lupa, dia tak ingat. Orang dah tegur ni, dia tak ingat aku salah. Oh, apa dah tegur? Apa tegur? Siapa? Aku salah apa? Imam tak ingat. Maka imam tidak boleh mengikuti teguran makmum dan juga teguran orang lain, walaupun jumlah mereka ramai. Contoh dia berdiri tu rakaat kelima, tapi dia duk ingat-ingat ni baru empat, ada orang tegur. Imam jangan layanlah teguran tu sebab dia yakin ini rakaat keempat. Apa tegur siapa? Aku tak ada lupa apa. Dia terus berdiri. Walaupun ramai makmum yang tegur. Tapi kita tengoklah dalam apa hasyiah bawah ni, hamish letak kaki bawah ni, kalau ramai yang tegur imam ni sampai angka tawatur, mutawatir, ramai sangatlah. Bukan seorang dua tiga, ramai berpuluh-puluh orang tegur ni subhanallah subhanallah, maka imam kena mengaku kata imam ada buat salah. Kalau sampai haddut tawatur, bilangan orang tegur tu sampai ramai dan mustahil mereka berpakat untuk menegur imam, imam kena akurlah dia salah. Walaupun dia rasa dia tak salah, dia kena mengakulah kata dia salah dan dia duduk tayar.
Okey, baik. Kalau ada seorang dua tegur dia dan dia rasa tak salah, dia buat cara dia imam. Aku imam, hampa ikut aku, bukan aku ikut hampa. Ha, begitu. Hampa kena ikut aku, bukan aku ikut hampa. Kita tengok nota kaki di bawah. Supaya tidak kelihatan imam mengikuti makmum. Dan imam tidak boleh melakukan sesuatu melainkan dengan keyakinan. Okey, tadi Syekh Mustafa Bura dia ta'liq sikit, walaupun jumlah makmum yang tegur tu ramai. Dia ta'liq, dia kata macam mana? Kecuali jika jumlah makmum yang menegur imam itu terlalu ramai dan sudah sampai ke tahap mutawatir. Berarti ini ramai semua. Ha? 40 orang, 50 orang ramai. Maka diharuskan kepada imam mengikuti perkara yang ditegur oleh makmum. Kerana jumlah begitu menunjukkan kepada keyakinan. Baik. Mufaraqatul imam, mufaraqah. Memisahkan diri dari jemaah. Niat mufaraqah. Wa intaraka fardan, wajaba mufaraqmu. Wajaba firaquhu. Au sunnatan, la tuf'alu illa bitakhallufin fahishin. Kata syahudin, haruma fi'luha. Fa'in fa'alaha batalat salatuhu. Walahu firaquhu liyaf'alaha. Wa'in amkanat qariban kajilsatil istirahati fa'alaha. Jika makmum meninggalkan perkara fardu, jika imam meninggalkan perkara fardu, makmum wajib bermufaraqah dengan imam. Imam tinggal rukun lah, makmum kena mufaraqah. Contoh imam baca tak baca Fatihah, imam rokok terus. Atau imam baca Fatihah tak lengkap, dia rokok terus. Ha, makmum tegur imam, subhanallah, imam tak tak diri juga, imam terus i'tidal sujud. Ha, macam tu imam tinggal Fatihah, kaedah dia makmum kena mufaraqah. Tak boleh ikutlah imam macam ni, dia tak baca Fatihah. Atau Fatihah dia tak lengkap, kalau kita ikut kita batal. Ikut dia kita batal. Kita tegur dia subhanallah, harap-harap dia berdiri semula. Kalau dia tak berdiri semula, dia terus je solat dia, kita kena niat mufaraqah. Sebab itu rukun. Baik. Makmum wajib bermufaraqah dengannya. Atau imam meninggalkan perkara sunat. Ha, kalau imam tinggal benda sunat, jangan mufaraqah. Imam tinggal tahiyat awal, mufaraqah buat apa? Tak payah mufaraqah. Tidak boleh mufaraqah. Melainkan jika imam meninggalkan perkara sunat yang jika makmum melakukannya akan mengakibatkan makmum tertinggal jauh dari imam, seperti tasyahud awal yang imam tinggalkan. Ha, kalau imam tinggal tahiyat awal, yang pertama pesanan kita jangan membaca tahiyat awal sebab dia mengambil masa yang agak panjang. Nak habiskan bacaan tahiyat awal tu panjang. Imam lupa tahiyat awal, imam berdiri, kita wajib berdiri. Jangan tegur. Kita wajib berdiri bersama imam. Kalau kita baca juga, nanti batal solat kita. Sebab dia memakan masa yang agak lama. Tak mau bagi batal, mufaraqah. Punya nak baca tahiyat awal, sanggup mufaraqah dengan imam. Boleh mufaraqah. Tapi tak elok. Ha? Ikut imam lebih baik, dapat pahala. Nah, ini dia nak beritahu. Perkara sunat yang kalau kita buat, boleh membatalkan solat kita, iaitu imam tak baca tahiyat awal, kita pula pergi baca, batal solat kita. Untuk elak daripada batal, dia niat mufaraqah. Ha, boleh, harus. Harus niat mufaraqah untuk membaca tahiyat awal. Tapi bagi saya tak elok macam tu. Lebih baik dia ikut imam. Imam berdiri, dia berdiri, dia ikut imam supaya dia dapat pahala, pahala juga. Seperti tasyahud awal yang imam tinggalkan, dalam berjamaah makmum haram duduk dan membaca tasyahud awal. Jika makmum melakukannya sedangkan dia masih berjamaah bersama imam, maka solat makmum menjadi batal. Oleh itu makmum harus, wajib, harus mufaraqah dengan imam jika ingin duduk membaca tasyahud. Dan jika imam meninggalkan perkara sunat, dan sekiranya makmum mengerjakan perkara sunat yang imam tinggalkan itu, tidaklah memakan masa yang panjang seperti duduk istirahah, maka makmum boleh membuat perkara sunat itu, yakni duduk istirahah itu, dan tak perlu mufaraqah.
Kita tengok nota kaki di bawah, wajib mufaraqah apabila imam meninggalkan perkara rukun dan tidak kembali melakukannya. Dia tak patah balik, kita contoh Fatihah lah. Dia baca tak habis ke, baca tak cukup ayat, dia rokok. Kita subhanallah, minta dia kembali balik. Kalau dia tak kembali, kita mufaraqah. Begitu. Ada masalah, kita tunggu dia macam dalam sujud kan. Imam duduk, imam sujud sekali, imam berdiri terus. Yang itu kita duduk antara dua sujud. Memang kita kena duduk antara dua sujud. Kalau kita tunggu dia di situ, kita batal pula sebab duduk antara dua sujud tak boleh lama-lama. Maka kaedah dia, kita sujud yang kedua. Sujud yang kedua, sama ada kita niat mufaraqah ataupun kita tunggu dalam sujud yang kedua tu. Ini bagi sembahyang Jumaat lah, supaya kita dapat satu rakaat. Nak dapat satu rakaat macam itulah cara dia. Kita nak mufaraqah tu tak boleh. Jadi kita nak dapat satu rakaat, kita tunggu dalam sujud yang kedua. Itu ada disebut dalam kitab Al-Qawlutab. Ada masalah yang bila imam tinggal rukun, kita terus mufaraqah. Ada masalah kalau imam tinggal rukun, kita kena tunggu dia. Baik, istikhlaful imam, menggantikan imam yang terbatal. Imam batal, imam keluar, imam lantik pengganti, pengganti imam. Wa mata qata'a al-imam salatahu bihadathin aw ghairihi falahu istikhlafu man yutimmuha. Apabila imam memberhentikan solatnya kerana hadas, hadas batal, kena keluar, atau lainnya, lainnya contoh hidung dia berdarah ataupun dia ada masalah, dia sakit perut ke. Sakit perut tak batal lagi solat. Duk rasa sakit tu nak kena lari lah. Okay. Duk rasa sakit tu nak kena lari. Sakit perut memulai tu tak batal solat lagi. Tapi dia kena lari yang sakit. Itu maksudnya. Kalau keluar angin tu, hadas, batal solat. Dan sakit perut tu, bila dia lari keluar tu, membatalkan solat. Apabila imam memberhentikan solatnya kerana hadas atau lainnya, maka harus, bukan wajib, harus bagi imam melantik orang lain, pengganti imam untuk menyempurnakan solat. Macam mana nak buat jika kita terbatal solat ketika sujud atau duduk antara dua sujud? Keluar tu ya. Keluar je lah. Batal, keluar. Jangan semayang, jangan semayang lagi, tak boleh. Batal waktu sujud kau, waktu duduk kau, lari keluar. Sudah, kita tutup hidung. Keluar sambil tutup hidung. Seolah-olah kita ada masalah hidung, luka, darah di hidung. Jadi kita keluar. Takut hidung kita ni darah mengotorkan tempat solat tu, kita keluar. Contohnya, bagaimana menegur imam yang batal kerana ada tahi cicak di kakinya? Oh, nak tegur macam mana? Kita tak boleh ikut dia. Kita ni mufaraqah. Sebab kita nampak, tak boleh ikut. Sebab najis ni najis yang zahir. Di tapak kaki bila dia sujud tu zahir nampak. Kalau ada cicak mati dalam gulungan kain, gulung kain imam, hak tu najis tersembunyi. Mana kita nak tahu, kita ikut je lah. Habis semayang dia, dia umum. Dia umum, dia batal, kita tak batal. Makmum tak batal. Melainkan makmum yang masbuk, dia baca Fatihah tak habis, dia ingat imam tanggung Fatihah. Tapi imam tak tanggung, imam duduk tanggung cicak mati dalam kain imam, dalam baju imam. Yang tu dipanggil najis tersembunyi. Najis tersembunyi bila imam umum, makmum tak batal, makmum sah lah. Ulama cuma khilaf makmum dapat pahala jemaah kan, tak dapat pahala jemaah. Tu cerita dia tu. Tapi sah lah makmum. Yang kena semayang lain, imam. Dan juga yang kena semayang lain, orang yang datang lambat, dia baca Fatihah tak habis, imam rokok, dia rokok, dia harap-harap imam tanggung Fatihah dia. Padahal imam bukan tanggung Fatihah. Imam tanggung cicak mati, bangkai cicak. Imam tak tanggung Fatihah, imam tanggung bangkai cicak. Allahuakbar. Kalau dia boleh bangkit tambah rakaat dengan cepat, alhamdulillah. Kalau dah lama dah semayang baru dapat tahu pengumuman tu, solat dia batal. Dia pun kena ulang semayang lain. Makmum yang jenis tu. Cuma nak tegur imam tu macam mana? Saya pun tak erti. Imam ada tek cicak di kaki, bagaimana menegur imam?
Nak tegur macam mana? Quick dia, cuik dia. Kalau berdehem batal. Kita batal. Kata subhanallah pun imam pun tak tahu. Pasal aku subhanallah. Bolehlah kata subhanallah. Kita nak bagi tahu apa-apa, nak isyarat, nak bagi signal kepada imam ni subhanallah lah orang lelaki ni. Tapi adakah subhanallah tu dia boleh faham kata kaki dia ada tercicak? Tak tahu nak kata macam mana. Ataupun keletek kaki dia sikit ke tepi-tepi tercicak tu. Tapi jangan sentuh tercicak lah. Ha, tu saya tak tahu lah. Macam mana nak buat dah cikgu. Yang penting kita mufarqah, jangan ikut dia lah. Senang cerita kita mufarqah. Kita hak nampak ni mufarqah. Sebab najih tu jelas. Najasatu zahiratu najih jelas. Dia ada najih yang tersembunyi. Najih tersembunyi, kita ikut sampai selesai semayang pun tak apa. Lepas semayang baru dia nak umum. Ada imam umum tak ambil wuduk lah. Ada imam umum tak mandi wajib lah. Imam tu saja yang batal. Orang tak kata sah. Tersah umum sebenarnya. Tersah umum. Kita biasa baca dah dulu hadis waktu bab taharah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi imam. Lepas Nabi wafat jadi imam. Zaman khalifah Umar Al-Khattab. Subuh imam. Lepas subuh ialah doa wirid pun semua. Lepas tu dia pergi kebun. Dia ada kebun. Kebun kurma di Madinah. Dia pergi kebun apa semua. Baru dia tengok. Tengok apa? Tengok dekat seluar dia, dia jubah dia pakai seluar kan. Seluar dia tu ada beretang-retang. Ada kesan tumpuk-tumpuk. Dia ambil, dia cium, bau. Dia yakin kata itu mani. Maknanya semalam dia tidur, dia mimpi keluar mani. Dia tak tahu dia pergi semayang pakai seluar tu. Jadi tu imam. Maka Sayyidina Umar kata, aku mandi di kebun. Di kebun dia ada, ada apa? Di kebun dia ada telaga. Dia mandi di situ. Dan Sayyidina Umar sendiri berkata, ini sebab semalam dia mengurut. Mengurut badan. Panggil tukang urut macam kita lah. Urut seluruh badan. Dia kata mungkin kerana urat-urat dia ni, hak cekang-cekang tu, hak simpul-simpul tu, urat dia elok dah. Mungkin kerana lembutnya urat, aku bermimpi. Mimpi bukan mesti sedap lah. Yang penting keluar mani. Kadang-kadang kita tak tahu apa kita mimpi semalam. Kita jaga-jaga tengok ada ayat mani. Ayat mani kita. Kita kena mandi wajib. Bukan mesti sedap. Ada orang sedap mimpi bersetubuh. Dia sedap real dalam mimpi tu, memang dia ingat dia bersetubuh. Bila dia jaga tengok tak ada ayat apa pun, tak wajib mandi. Ada orang tak tahu mimpi apa tau, tengok-tengok ada, kena mandi. Mandi bukan masa mimpi. Mandi pasal keluar mani. Mimpi tu cuma menjadi sebabnya lah. Bila mimpi keluar mani, kena mandi. Mimpi tak keluar mani, tak payah mandi. Isteri Umar, dia mengulangi solat. Di kebun tu dia mandi-mandi. Ayat mani dalam mazhab Syafi'i ni suci. Tak apa, yang penting dia mandi wajib. Lepas tu dia semayang, dia qadha subuh. Dia tak bagi tahu pun makmum dia. Dia tak bagi tahu pun. Kalau makmum sah dah, nak bagi tahu apa? Makmum sah dah, tak payah bagi tahu. Kalau kita bagi tahu pun malu lah kita. Kita tak payah bagi tahu sebenarnya. Kalau kita lupa ambil wuduk, waktu duduk wirid tu baru teringat, kita lari keluar je lah. Kalau kita lupa mandi wajib, jadi imam subuh, habis semayang baru teringat, cepat-cepat keluar pada masjid, pergi balik mandi, semayang lagi. Tak payah habak. Habak memalukan diri, diri sendiri. Baik. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita batal solat sebelum kita keluar dari semayang. Kita kena bagi salam lah. Tak payah. Tak payah bagi salam. Terus keluar. Batal terus keluar. Tak payah bagi salam dulu. Keluarnya. Silap soalan tadi. Ya. Macam mana yang betul? Tak lengkap. Imam batal solat waktu sujud. Okey, imam batal waktu sujud. Atau duduk antara dua sujud. Imam keluar solat dan makmum belakang, macam mana nak ganti imam? Makmum tak payah kesot lah. Imam batal waktu sujud, imam keluar. Imam bagi tahu lah makmum tu, aku batal. Hang pimpin solat. Jadi makmum tu hanya menguatkan suaranya, Allahu Akbar, makin duduk. Satgi nak langkah ke depan bila waktu berdiri satgi baru langkah. Jangan sambil duduk tu duk kesok lutut, kesok lutut lah. Bukan macam tu. Waktu duduk sujud tu duk gerak serondoi gitu, bukan macam tu. Imam batal, imam keluar, imam habak kat makmum. Makmum
yang dilantik jadi imam ni hanya menguatkan suara. Tak perlu ke depan lagi. Sekejap waktu time berdiri tu baru langkah ke depan. Okey. Kalau ada kahak di kengkung membuatkan suara tidak jelas, adakah berdehem ketika itu membatalkan? Selagi boleh baca, baca yang rukun-rukun, baca walaupun dengan suara yang pelan. Kadang-kadang kahak ni dia mengganggu kita untuk menguatkan suara. Nak kuat suara tak boleh, tapi boleh baca pelan. Fatihah tu dia ada dua, boleh baca pelan, boleh baca kuat kan? Sunat baca kuat pada sembahyang maghrib, isya, subuh. Sunat tu, menguatkan suara tu sunat. Yang wajibnya membaca. Kalaulah kahak itu mengganggu kita dari menguatkan suara, kita baca dengan pelan. Lagi boleh baca, baca. Baca pelan, tak apa? Baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan-pelan. Kalau sampai tak boleh nak baca langsung, pelan tak boleh, kuat tak boleh, terpaksa berdehem, hak tu darurat dah. Boleh lah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang dilarang menjadi harus bila darurat. Keadaan darurat, tubihul mahdurat, mengharuskan perkara yang dilarang. Berdehem itu tak boleh dalam sembahyang, melainkan untuk membaca yang rukun. Baca macam mana? Sampai nak baca pelan pun tak boleh. Nak baca pelan pun tak boleh. Terpaksa berdehem, baru berdehem. Kalau kita ada pilihan, ada lekat suara, nak baca kuat tak boleh ustaz, baca pelan boleh, nak baca pelan. Tapi tak baca kuat, tak baca kuat pun tak apa. Yang wajibnya membaca. Al-jahru bil-qira'ah tu sunat. Al-qira'ah itu yang rukun. Al-qira'ah ruknun. Al-jahru bil-qira'ah sunnatun. Min sunanil hay'at, min hay'atis salah. Membaca dengan suara yang kuat itu sunat hay'ah. Sunat hay'ah bila kita tinggalkan, sujud sahwi tak perlu, apa pun tak perlu. Jadi kena tengok dulu lah, berdehem. Kalau berdehem untuk sunat memang batal. Berdehem untuk baca surah, batal. Surah tu sunat. Berdehem untuk Fatihah dengan tahiyat akhir, boleh. Kalau sampai tak bunyi langsung suara baru boleh. Kalau boleh bunyi suara pelan-pelan, pelan tak apa. Sebagai imam pun baca pelan. Makmum kena faham lah. Hari-hari imam baca kuat, hari ni kenapa imam baca pelan? Maknanya dia ada gangguan di suara dia. Maliki yaumiddin, iya, iya kan. Dia baca pelan. Tadi duduk kuat, dia baca pelan. Pelan pasal kerongkong dia terganggu dengan kau. Imam teruskan baca tapi slow. Slow saja. Makmum kena faham. Jangan makmum pula dia buat perak. Perak. Tadi dia baca bismillah tadi dekah. Mereka ni baca pelan pula. Dia buat heran. Ada pasal. Kalau tak ada sebab, takkan dia nak baca pelan. Jadi imam yang bijak, dia akan terus baca walaupun pelan. Kerana yang wajib itu baca, menguatkan suara itu sunat. Anda pernah dengar ustaz, kalau ternampak tahi cicak di kaki atau kain imam, makmum tegur dengan subhanallah. Dan kalau imam tak tahu apa salah dia, makmum yang nampak tu perlu terus ke depan menggantikan imam ke ustaz. Oh ni, tak tahu, saya tak tahu bab ni. Makmum nampak tu imam ada najis, makmum kata subhanallah. Kalau imam tak berambus keluar, makmum pergi depan. Bergaduh pula sekali. Pergi depan imam pun heran. Eh, kau ajak ha, ni. Kau kurang ajak sekali. Main depan. Duduk lawan sigur. Saya tak tahu bab tu. Imam mesti marah punya. Apa ni nak rampas jawatan tu. Nak dia pun pergi depan, tolak tu imam. Imam pun tak tahu. Aku salah apa. Wallahu alam, saya tak tahulah cara macam ni. Kalau ada dalam kitab mana-mana, nanti kita tengok. Kalau ada tak apa, kita cari tengok. Kalau tak jumpa juga, saya tak tahulah. Wallahu alam macam mana nak buat. Dia mengaku tak tahu, tak apa dah tak tahu kan. Habab tak tahu. Macam mana lagi? Imam Malik, orang main tanya berpuluh-puluh soalan. Dia jawab apa belah ya? Orang main jauh daripada Iraq, main Madinah. Bawa soalan punya banyak. Imam Malik jawab apa belah ya? Dia pun kata, kami main jauh ni, tanya ni. Tak berbaloi. Kami, soalan kami banyak. Imam Malik jawab sikit lah. Imam Malik kata, nak buat macam mana? Aku tak tahu main pi jauh mana pun. Tuhan punya pasal. Dia kata, main jauh ni. Letih. Kalau kita ni habis minyak rita, habis tul, bayar tul. Kami bagi soalan punya banyak, jawab sikit. Jawab hak mana tahu sudah. Tak tahu nak jawab macam mana. Saya tak tahu. Tak tahu macam tu. Ustaz,
makmum yang nak ganti imam, adakah makmum yang di belakang imam? Tak syarat duduk belakang. Nah, belakang betul lah, imam depan, semua makmum duduk belakang. Okey? Memanglah makmum yang nak ganti imam ni kena duduk belakang imam. Tapi bukan berbetulan dengan belakang imam. Tak mesti. Tak mesti itu. Imam boleh lantik mana-mana makmum yang ada di belakang dia, yang ikut solat dengan dia. Kalau hak baru masuk masjid, imam batal dia nak keluar, dia pun duduk cari siapa nak lantik siapa tau. Ada ustaz ni baru masuk masjid, baru buka kasut, langkah kanan masuk masjid, dia pun panggil, "Hang mai bagi ganti tak?" Tak boleh. Pasal dia, dia tu tak layak. Dia tu tak mengikuti imam daripada awal. Faham tak? Selalunya adat kita ni hak belakang, betul-betul belakang imam tu lah akan ganti imam. Kalau tak berani jangan duduk tentu. Kalau tak berani jangan duduk tentu. Tapi bukan mesti dia. Baik, kita tengok hadis di bawah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ay yusalli bin nas fi maradhihi فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر متفق عليه. Ini cerita Nabi kita sakit, Nabi kita melantik Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Yang ini bukan lantik dalam solat tu, lantik bagi jawatan imam lah kepada Sayyidina Abu Bakar, pemangku imam. Nabi tak boleh pergi masjid berjamaah, Nabi lantik Sayyidina Abu Bakar sebagai imam. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikannya sebagai imam ketika baginda sakit. Seminggu terakhir tu Nabi tak jadi imam. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Maka Abu Bakar melaksanakan tugas itu. Urwah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa ringan badan, penyakit dia makin sembuh. Hari inilah yang Rasulullah wafat ni. Hari yang Rasulullah rasa ada riang sikit, ada larat sikit, rasa ringan badan. Rasulullah pun nak pergi sembahyang subuh berjamaah. Rupa-rupanya hari itu yang Rasulullah wafat. Hari yang Rasulullah rasa penyakitnya makin sembuh. Maka Rasulullah pun keluar. Keluar ni ada cerita panjang lah. Sahabat mai pimpin Nabi kiri kanan, bawa Nabi pi. Maka Nabi pun keluar untuk solat berjamaah. Ketika itu Abu Bakar sedang mengimamkan orang ramai. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW, sebab Nabi pi ke depan, pi ke depan, Nabi duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Nabi sembahyang duduk, tak larat dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar nampak pasal Nabi terus ke depan. Bila nak ke depan, tentu kita akan berjalan depan saf-saf makmum. Tak apa, saya beritahu dah dulu, sembahyang berjemaah, kita jangan melintas depan imam saja. Kita boleh melintas depan makmum. Macam orang batal, dia boleh keluar. Dia boleh keluar tegak macam tu, ataupun dia pergi ke dinding, dia lalu depan makmum. Makmum yang sedang solat boleh. Jangan melintas depan imam. Dulu kita sebutlah dalam bab sutrah. Sutrah. Kalau kita sembahyang personal, sembahyang sunat, setiap orang ada sutrah. Kalau sembahyang jemaah, sutrah imam tu saja. Imam ada sutrah, cukup. Jangan lintas depan imam, lintas depan makmum tak apa. Jadi Nabi datang agak lambat. Nabi dipapah. Papah tu lah. Kiri kanan ada orang pegang. Jalan. Dulu tak ada pergi wheelchair. Kalau ada wheelchair, dia bawa Nabi naik wheelchair lah. Nabi berjalan, diletak di depan. Depan imam. Sebelah imam. Sebelah imam. Sebelah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar pun dia nak istakhara. Dia nak undur ke belakang lah. Nak bagi Nabi jadi imam lah. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW, beliau pun segera ingin berundur ke belakang.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya kepada Abu Bakar yang membawa makna. Nabi buat isyarat tangan. Tak cakap buat isyarat tangan. Tapi makna Nabi, an kama kunta, kamu teruskan memimpin solat itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia tak boleh, dia undang belakang juga. Dia bagi peluang kat Nabi. Jadi sebelum ni pun serupa kita cerita waktu Nabi sihat, Nabi pi damaikan pergaduhan di satu kampung. Kemudian Nabi balik Madinah. Sahabat-sahabat ni suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ingat Nabi semayang di sana. Ada kampung bergaduh tu. Ingat Nabi semayang sana asap. Rupanya tak semayang lagi. Nabi balik Madinah. Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi imam, sahabat-sahabat ni duk tepuk tangan. Duk cerita nak bagi tahu Sayyidina Abu Bakar kan. Kita baca dah hadis tu. Sayyidina Abu Bakar pun heran. Siapa orang duk tepuk tangan? Sayyidina Abu Bakar beralih-beralih tengok. Ya Allah, Nabi jadi makmum. Oh, tak boleh ni. Nabi buat isyarat juga. Ha, tu cerita lain tu. Ini cerita lain. Ini cerita waktu Nabi sakit nak meninggal dunia. Nabi buat isyarat macam tu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap berundur ke belakang. Memberi laluan kepada Nabi. Nabi bergerak menjadi imam. Ha, macam tu. Ha, ni cerita dia istikhlaf juga. Makmum dilantik menjadi imam. Tapi bukan kerana imam batal. Imam itu mafdul. Imam itu baik. Tetapi ada yang lebih fadil, afdal, ada yang lebih baik. Imam baik dah, tapi di kalangan makmum tu ada yang lebih baik pada imam. Jadi imam beri peluang kepada makmum untuk jadi imam. Itu pun pernah berlaku, termasuk dalam tajuk pelantikan sebagai imam. Ada kerana imam batal, imam harus lantik. Ada masalah imam tak batal, tapi ada di kalangan makmum itu yang lebih sesuai, lebih berkelayakan, maka imam berundur ke belakang, memberi peluang kepada orang yang lebih layak. Ha, begitu. Ini cerita semayang, ya? Ha, bagi peluang kepada orang yang lebih layak untuk memimpin. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu jadi makmum, Nabi jadi imam. Nabi semayang duduk, Sayyidina Abu Bakar semayang berdiri. Jadi ada seorang makmum di sebelah imam lah. Boleh kan? Boleh. Makmum semua belakang, tapi Sayyidina Abu Bakar menjadi makmum di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari itu Sayyidina Abu Bakar daripada dia asalnya imam, kemudian bertukar status lah, bertukar jawatan menjadi muballigh. Nabi takbir pelan je, Sayyidina Abu Bakar menguatkan surah Allahu Akbar. Jadi orang belakang dapat ikuti solat dengan suara Sayyidina Abu Bakar. Sebab suara Nabi pelan. Maka hari itu hari terakhir Rasulullah mengimamkan solat subuh, dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar dan semua sahabat mengikuti solat Nabi. Cara dia, dia pun ikut Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar sebagai mubaligh. Lepas malam subuh, Nabi balik rumah. Nabi duduk depan pintu, Nabi selak tirai, Nabi senyum, tengok sahabat-sahabat sedang berzikir, berwirid lepas subuh. Dan orang pun tak sangka-sangka rupanya hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhir. Pakat terkejut habis lah. Loh, pagi tadi, subuh tadi, Nabi mai jadi imam. Tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Sayyidina Abu Bakar undur sikit belakang, memberi peluang kepada Rasulullah menjadi imam. Imam semua yang duduk, makmum semua berdiri. Imam tu Rasulullah lah. Imam duduk, kita tak mesti duduk. Kita hak boleh berdiri, kena berdiri. Imam setelah salat duduk, makmum solat berdiri dalam masalah ini. Baik. Kemudian baginda solat secara duduk berbetulan di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu solat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ramai pula solat mengikut Abu Bakar. Abu Bakar jadi muballigh. Baik, kita tengok ada soalan. Ustaz, ada imam di sebuah masjid ni, setiap kali dia silap baca surah atau terlupa, dia silap baca surah atau terlupa, dia akan buat batuk-batuk. Dia memang style, mungkin panggil macam tu. Adan berdehem-dehem. Macam mana makmum yang faham perlu mufarqah, kena mufarqah? Baik, kita faham, kata berdehem itu tak boleh untuk surah, untuk benda-benda sunat. Berdehem membatalkan solat. Batuk ni kalau terbatuk tak apa. Ghalabahu su'an. Batuk yang ditahan dan terkeluar. Dia tak mau batuk. Dia
terbatuk. Kalau batuk yang dibuat-buat pada hem itu batas. Lupa ya. Ha, tu tabiat begitu. Tak boleh ikut. Tak layak jadi imam. Kalau macam tu, tak layak jadi imam. Makmum boleh solat bersebahan imam ya? Boleh? Okey. Boleh. Okey, syarat makmum had nak mengganti imam. Bisyarti salahiyatihi li imamati hadhihi salat. فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف امتنع الاستخلاف. Dengan syarat orang itu memang berkelayakan menjadi imam. Jika jemaah telah melakukan satu rukun sebelum dilantik pengganti imam, contoh imam batal waktu berdiri mengkeluar buta waktu dia tak lantik, jadi makmum pun terpinga-pinga, tak ada imam, makmum pun rokok. Makmum habis Fatihah, makmum rokok. Iktidal. Makmum dah buat, dah rukun. Baru ada seorang secara sukarela langkah ke depan untuk jadi imam. Mereka tak wajib ikut dia dah, pasal mereka dah buat rukun. Jadi, pengganti imam ni sebelum makmum-makmum lain buat rukun. Sebelum makmum-makmum lain buat rukun. Jadi, kalau imam batal waktu berdiri, imam bagi tahu lah, bagi arahan. Kamu pimpin solat. Jadi dia langkah ke depan, dia rokok, semua pakai ikut dia rokok. Tapi makmum-makmum belakang pun tak wajib ikut dia. Kalau siapa nak mufarraqah pun boleh. Sebab setengah makmum ni dia kata, aku ikut imam hak mula, imam hak kedua aku tak setuju. Mungkin ada tak puas hati pun kan, bacaan tak bagus kan, tak sebagus bacaan imam. Itu pulang kepada makmum, nak ikut imam baru ke, tak mau ikut, tak ada salah. Tak mau ikut pun tak apa, nak ikut pun tak apa. Jika jemaah telah melakukan satu rukun sebelum dilantik pengganti imam, maka tidak boleh lagi melantik pengganti imam. Iaitu tidak boleh melantik orang yang tidak mengikuti imam yang terbatal itu pada rakaat tersebut. فَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مَأْمُومًا جَازَ إِسْتِخْلَافُهُ مُطْلَقًا وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقَ نَظْمَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قام وأشار ليفارقوه أو ينتظروه وهو أفضل. Jadi pengganti imam ni tak mesti yang belakang imam. Yang penting dia semayang dengan imam sebelum imam batal. Dia semayang dengan imam sebelum imam batal. Boleh jadi imam batal rakaat keempat, kemudian imam lantik seseorang ni menjadi pengganti imam, sedangkan pengganti itu baru rakaat ketiga. Faham? Boleh? Boleh tak? Boleh. Imam batal pada rakaat keempat. Patutnya imam lantik orang yang ikut imam yang juga rakaat keempat. Tak, imam lantik orang hak main lambat. Imam lantik dia. Dia tunjuk jari kat tu imam, dia baru tiga. Imam kata tak kira jadi pengganti. Maka dia jadi ganti. Ya? Cuma nanti dia faham lah. Dia jadi pengganti imam. Makmum lain akan duduk tahiyat akhir. Rakaat keempat ada tahiyat akhir kan? Dia buat satu isyarat. Macam mana saya pun tak tahu, dia buat satu isyarat. Dia berdiri ya, sebab dia baru tiga, dia nak kena sembahyang satu rakaat lagi. Jadi makmum tunggu dia dalam tahiyat akhir. Tunggu imam baru ni dalam tahiyat akhir. Begitu. Susah jugalah kalau imam batal ketika berdiri rakaat keempat. Untuk tak mau celau, imam lantiklah makmum yang juga rakaat keempat. Okey? Makmum yang rakaat keempat juga. Kalau dia lantik makmum yang baru rakaat kedua, jadi imam baru ni akan tambah lagi dua rakaat. Makmum yang lain tunggu dalam tahiyat akhir. Jadi macam tu. Kalau makmum yang dilantik sebagai imam ni baru rakaat ketiga, maknanya dia akan tambah satu rakaat lagi. Makmum pun mengaji juga, tak apalah. Makmum yang mengaji juga, mereka akan tunggu dalam tahiyat akhir. Sebab imam baru ni baru tiga rakaat, kita empat dah. Kita tunggulah asal. Tak lama pun, sehari kita bagi salam dengan dia. Tapi bukan semua orang mengaji kan? Maka yang terbaik. Tadi soalan, adakah pengganti mesti berada belakang imam? Jadi saya jawab, tak mesti. Tak mesti pengganti tu yang betul-betul belakang imam. Tapi sebaik-baiknya lantik dia lah. Pasal rakaat dia menyamai rakaat imam. Dan tidak akan jadi celau dalam solat jemaah tersebut.
Kalau nanti oleh orang yang masih kurang rakaat, nanti akan jadi macam mana? Makmum-makmum duduk tahiyat akhir, imam baru ni tak cukup rakaat lagi, dia tambah rakaat. Tapi adakah benda tu haram? Adakah macam tu tak boleh? Boleh. Kalau semua mengaji, boleh. Imam boleh lantik makmum dia, mana-mana satu makmum yang ikut solat. Sama ada makmum duduk belakang dia, ataupun makmum duduk soh kedua, atau makmum duduk soh ketiga, keempat pun boleh. Dia boleh panggil mah Haris. Contoh makmum dia duduk soh ketiga, Haris. Haris, tangan. Buka laluan, jadi imam. Padahal dia ni baru dua rakaat. Imam batal rakaat keempat. Dia pimpin solat. Dia duduk tahiyat awal. Makmum boleh semua tahiyat akhir. Lepas tu, dia buatlah satu isyarat, suruh ni bertunggu. Ataupun siapa tak mau tunggu, boleh mufaraqah. Dia mungkin tambah lagi tiga, empat. Siapa yang larat tunggu, tunggu. Nanti dia akan bagi salam dengan mereka. Boleh macam tu? Boleh. Boleh. Tapi hak terbaik, hak belakang imam lah, supaya tak jadi celaru. Orang kita bukan mengaji bab-bab ni. Saya biasa, ni Haji Aziz kata, saya biasa slow talk dengan imam yang tabiatnya mengangguk-ngangguk lebih tiga kali duduk baca jenis golek-golek kepala orang ni. Ketika membaca Fatihah ayat terakhir, lenggok kepala pada kalimah walabbon. Dia nak kena golek. Siapa ajak ni pusing kepala tu? Saya bagi tahu ada tok guru yang berkuliah maklum perkara ini, dan dia mufaraqah setiap kali imam tu mengimamkan solat. Dia cuma bagi tahu saya, suruh tuan guru tu tegur dia. Oh, hebat ni, nak kena tok guru pula tegur. Tak kiralah siapa-siapa tegur pun terima lah. Unzur ma qala, lihat apa orang tegur. Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang tegur. Aku tak mau hang tegur aku, aku tak mau hang bukan tok guru. Panggil tok guru tu main tegur. Bukan macam tu. Lihat apa bentuk teguran tu, kandungan dia. Jangan lihat siapa tegur. Ambil yang tu. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Warak nasihat macam tu lah. Kalau budak kecil tegur pun terima. Kalau betul, orang gila tegur kita pun benda betul, terima. Baik, nanti bagi salam makmum sekali imam baru ya. Ya, kalau larat, larat ni mana apa? Kalau kita boleh tunggu, kita tunggu lah. Bagi salam dengan imam baru. Tapi tak wajib, kita ada urusan lain, kita boleh mufaraqah. Selalu orang duk tahu imam ni, imam baru ni yang belakang imam kan? Tak syarat macam tu. Dia duduk soft ketiga keempat boleh, dia main lambat boleh. Yang penting dia ikut imam. Jangan dia baru masuk masjid, imam batal tengok-tengok dia baru. Baru ni lah, duduk berbetul, baru ambil semayang, baru nak masuk soft, imam kata, hang ni imam. Aku tak boleh. Sebab dia tak ikut langsung. Dia bukan makmum kepada imam yang batal. Siapa-siapa jadi makmum kepada imam yang batal, boleh imam melantiknya menjadi pengganti. Sama ada rakaatnya sama dengan rakaat imam, atau rakaatnya kurang daripada rakaat imam. Kalau kurang, sampai dekat tahiyat akhir, makmum-makmum lain duduk tahiyat akhir, dia tambah lagi lah. Macam tu. فَإِنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مَأْمُومًا جَازَ إِسْتِخْلَافُهُ مُطْلَقًا وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ وَأَشَارَ لِيُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ وَهُوَ أَفْضَلُ. Jika pengganti itu adalah makmum kepada imam yang batal itu. Dia makmum. Imam dia batal, dia makmum. Harus melantiknya secara itlaq, secara mutlak, sama ada makmum itu muafiq atau masbuk. Sama ada makmum itu cukup rakaat dengan imam, atau makmum yang kurang rakaat dari imam. Imam boleh lantik. Kuasa imam untuk lantik. Penyerahan kuasa. Imam boleh lantik. Di kalangan makmum dia, mana pun dia boleh lantik. Tapi jangan lantik perempuan lah. Perempuan panggil bisyarti salahiyati, kelayakan. Bila lantik muslimat terus, no, dia batal, dia kata aku boleh lantik siapa-siapa apa makmum aku. Dia lantik ustazah. Tak boleh lah orang lelaki. Nak ikut macam mana?
Dan imam yang masbuk, mana imam ni kurang rakaat daripada imam, makmum yang dilantik ni kurang rakaat daripada imam, imam baru, imam yang masbuk perlulah meraih tertib solat imam yang batal tadi. Mana dia kena tahu imam ni batal rakaat berapa, bila nak tahiyat akhir dia kena ambil tahu. Dia kena ada maklumat tu. Apabila selesai, yakni jemaah sudah berada di akhir solat, iaitu pada tasyahud akhir, imam yang masbuk mestilah bangun menyempurnakan baki rakaatnya sambil memberi isyarat kepada makmum di belakangnya agar melakukan mufaraqah atau menunggunya. Dia nak tambah lagi rakaat dia. Tu imam bangun ni nak tambah rakaat lagi, buatlah isyarat. Tapi isyarat macam mana saya tak tahu. Mungkin dia tunjuk jari dia, kata dia tiga baru. Tiga. Satu lagi bangun. Tak tahulah, buatlah bahasa isyarat kau. Yang lebih baik ialah menunggunya. Yang lebih baik makmum-makmum ini tunggu dia untuk bagi salam sekali. Wa in jahila nazmal imam raqabahum fa in hammu bil qiyam qama wa illa qa'ada. Jika imam, imam baru, imam yang baru lantik ni, jika imam yang masbuk ini tidak tahu tertib solat imam yang batal tadi, dia pun tak tahu imam batal rakaat berapa, bila perlu tahiyat akhir, dia tak tahu. Kalau tahu, dia akan duduk sah untuk bagi mereka duduk tahiyat akhir. Lepas tu duduk sah lah, mereka pakat duduk tahiyat akhir, dia pergi berdiri, dia buat isyarat lah, aku berdiri, hampa duduk tahiyat akhir. Kalau dia tak tahu macam mana dia nak buat, hak ni dia kena gelin-gelin, tahu gelin. Dia kena tengok gaya-gaya mereka, tengok makmum. Dia Allahu Akbar, dia tengok makmum pakat duduk tawaruk, mana tu tahiyat akhir tu. Dia mana nak tahu saya dia lambat. Payahlah, tak suruh lantiklah dia ni. Lantik orang yang bersama imam tu, senang sikit. Lantik hak belakang tu imam tu, lagi senang. Jika makmum yang masbuk ini tidak tahu tertib solat imam yang batal tadi, maka hendaklah dia memerhatikan pergerakan makmum dengan lirik mata. Lirik matanya ke arah makmum. Dia semayang sambil duduk geling-geling gitu, duduk tengok. Jika kelihatan mereka ingin berdiri, maka dia mestilah berdiri. Dan jika tidak kelihatan begitu, maknanya pun nak duduk tahiyat akhir, hendaklah imam masbuk itu duduk. Duduk saat lah. Dia duduk saat, dia pun semua pakai duduk tahiyat akhir, dia makin diri. Sebab dia masih ada lagi rakaat yang berbaki untuk dia. Dan maka tunggulah dia. Ustaz, jika suami jadi imam, lupa ayat bacaan, tersangkut, boleh tak isteri tolong ingatkan 2-3 ayat untuk sambung? Boleh, isteri suami boleh. Boleh jam. Boleh tegur dengan mulut sebab suami sendiri. Wa in kana al-khalifatu ghairul imam jaza fil ula wa fil thalithati min ar-ruba'iyyah la fi ath-thaniyati war-rabi'ah. Dan jika pengganti imam itu bukan makmum kepada imam yang batal itu pun boleh juga. Tadi saya kata tak boleh kan? Imam batal, imam boleh juga rupanya. Jaza, harus. Sampai tadi baru saya teringat, boleh imam lantik orang hak baru masuk masjid tu. Imam batal, dia nampak orang tu duduk berjalan masuk masjid, dia lantik orang tu. Boleh juga dia lantik. Tapi boleh tu bersyarat. Syarat imam batal tu rakaat pertama atau rakaat ketiga. Kalau imam batal rakaat kedua ke keempat, tak boleh. Kalau imam batal rakaat pertama, imam panggil dia tu, "Mai, mai, mai." Dia tu baru mai, baru turun daripada motor, cabut kunci, mati enjin cabut kunci, masuk masuk masjid, imam batal, imam panggil dia. Kalau imam pada rakaat pertama, imam boleh lentik dia. Walaupun dia belum ikut imam tu, boleh juga. Jaza fil ula ay fil rak'atil ula wa fil thaniyah ay fi rak'atil thaniyah. Tengok imam batal itu rakaat berapa, rakaat thalithah tiga atau rakaat pertama, imam boleh lantik. Kalau imam nak lantik, suka hatilah aku tu imam, aku nak lantik dia, suka hatiku lah. Tapi imam batal rakaat pertama atau rakaat ketiga boleh lantik orang luar. Maksud orang luar ni orang yang tak ikut solat imam, orang yang baru sampai, baru masuk surau, masuk masjid, imam lantik dia. Boleh. Itu dia ada syarat. Kalau imam rakaat pertama boleh ikut dia, boleh lantik dia. Rakaat ketiga pun boleh. Maksudnya dia akan pimpin solat. Rakaat pertama, rakaat kedua bagi dia, bagi makmum lain, 3-4. Dia duduk tahiyat awal, makmum lain duduk tahiyat akhir. Kemudian dia bangun berdiri, bangun berdiri, makmum lain tunggu dia. Tunggu dia ataupun nak berfaedah. Kalau dia
Imam batal rakaat pertama, imam panggil dia jadi imam, dia baru duduk jalan tu imam panggil, memang dia boleh jadi imam, tak ada masalah. Sebab dia pun rakaat pertama, imam pun rakaat pertama. Dia baru masuk, dia baru masuk masjid, terus dapat jawatan imam. Mak-mak mulai jangan cemburu. Oi, kami duk ikut tu imam daripada tadi lagi, hang baru mai ha, jadi tu imam. Jangan duk jealous macam tu. Mungkin ada keistimewaan dia, imam pilih dia. Macam-macam jadi nah. Okey. Dan jika pengganti imam itu bukan makmum kepada imam yang batal itu, dia bukan makmum, dia baru mai, imam dah batal, maka harus diikutinya. Harus lantik dia satu. Makmum-makmum lain pun boleh ikut dia. Jangan duk buat perak, boleh. Jangan duk buat heran, eh, kami semayang untuk imam, sampai hati tu imam tak lantik salah seorang daripada kami jadi pemangku imam. Sepuk imam lantik orang luar, orang yang baru main-main dah lah lambat. Jangan kita perak macam tu. Kalau kita mengaji, kita boleh ikut. Tapi syarat, imam batal pada rakaat pertama atau pada rakaat ketiga. Maknanya kalau imam batal rakaat yang genap, dua atau empat, tak boleh lantik dia lah. Kena lantik salah seorang di kalangan makmum, imam itu sendiri. Dan jika pengganti imam itu bukan makmum kepada imam yang batal itu, maka harus diikutinya pada rakaat pertama dan ketiga dari solat yang jenis empat rakaat. Dan tidak boleh mengikutinya, lantik dia pun tak boleh, ikut dia pun tak boleh, kalau imam lantik pada rakaat kedua, imam batal rakaat kedua dan keempat atau keempat. Ha, macam tu. Jarang-jarang saya tak pernah tengok lagi dah pengganti hak lambat ni menjadi imam kan, tak pernah tengok lagi. Dan kalau jadi, jangan kita duk buat heran bahasa tak berperak kan. Boleh je, kita nak ikut dia. Dan imam pun kira imam cerdik jugalah. Imam cerdik juga tu imam pi lantik tu. Imam ngaji juga, kalau imam tak ngaji biasanya dia lantik hak belakang dia. Pasal apa imam tak lantik hak belakang dia? Mungkin hak belakang dia gagak, mungkin hak belakang dia sengau, tak padan dengan sengau duduk belakang tu imam. Tu imam kita ni tak layak jadi imam sengau ni. Aku lantik orang lain lah, boleh jadi. Kan? Boleh jadi tu. Okey, saya berhabis sikit lagi. Wala tajibu niyatul iqtida' bil khalifah bal lahum ayyutimmu furada. Tidak wajib berniat mengikut pengganti imam. Tak wajib dia berikut. Tak mau ikut pun tak apa. Bahkan dia haruskan kepada jemaah untuk menyempurnakan solat seorang diri. Jadi imam baru tak wajib diikuti. Boleh ni pas sembahyang sendiri-sendiri, boleh mufaraqah. Walau qaddama al-imam wahidan wal qawmu akhar famuqaddimuhum awla. Dan jika imam melantik seseorang sebagai penggantinya sedangkan jemaah melantik orang yang lain, ha pula dah imam panggil fulan bin fulan main jadi imam, jemaah tak setuju, jemaah lantik orang lain. Macam mana jemaah lantik orang lain? Jemaah ni mungkin dia bertolak, ada soalan dia bertolak pergi depan. Maka orang yang dilantik oleh jemaah lebih patut diikuti. Makmum sendiri yang lantik pun boleh lantik pengganti baru, makmum yang lantik. Kira majoriti itu makmum nak dia ni ganti, imam nak orang lain ganti. Dia pun ikut kawan tu, dia pun tak pergerakan orang yang dilantik oleh imam, ni pun tak ikut. Ni pun ikut orang lain pun boleh juga. Boleh juga berlaku. Payah lah masalah-masalah macam ni. Jarang-jarang kita jumpa. Baik, kita tengok nota kaki. Harus bagi makmum mengikutinya tanpa perlu memperbaharui niat mengikut pengganti imam kerana susunan solatnya tidak berbeza dengan makmum. Yang kedua, tidak boleh mengikutinya kerana susunan rakaat solatnya berbeza dengan makmum. Ini jika tidak memperbaharui niat mengikut pengganti imam. Adapun jika mereka memperbaharui niat mengikut pengganti imam ini, maka haruslah diikutinya walaupun dalam rakaat kedua dan keempat. Ada lagi cerita dia. Imam tak boleh lantik orang yang bukan makmumnya jadi imam pada rakaat kedua dan keempat. Walaupun macam itu, ada lagi perinciannya. Kalau imam lantik juga, dia batal rakaat kedua, dia lantik makmum yang baru masuk masjid untuk jadi pengganti. Boleh juga makmum ikut dia ni dengan syarat makmum kena tajdid, memperbaharui niat aku ikut imam baru ni. Itu ada tafsilan dia lah.
Kalau dengan memperbaharui niat, boleh ikut pengganti ini walaupun dalam rakaat kedua dan keempat. Okey. Baik, kita tengok ada soalan lagi. Cara nak lantik pengganti imam dari kalangan makmum kena guna isyarat sahaja atau boleh beritahu? Boleh. Imam batal, dia boleh cakap. Kalau imam batal waktu berdiri, dia boleh beralih. Dia boleh cakap. Haji Din jadi imam. Dan dia boleh bagi satu pengumuman. Tuan-tuan, puan-puan, saya batal. Haji Din akan pimpin solat ni. Ha, jelas. Saya nak keluar. Dia batal. Haji Din akan pimpin solat ni. Semua boleh dengar. Kalau mikrofon pun dia boleh cakap. Cakap. Panggil Haji Din tu langkah main depan sikit. Dia boleh pergi tolong gantung mikrofon dekat Tuan Haji Hak Baru ni. Cuma adakah wajib kita ikut imam baru? Tak wajib. Ha, soalan daripada Ustaz Sobri. Pembelian lembu korban secara wakil atas wakil. Dia wakil kat kawan ni. Kawan ni wakil kat kawan ni pula. Macam tu. Pembeli wakil belian kepada B. B wakil belian. B wakil belian itu kepada C. C membuat pembelian kepada penjual. Sah atau tidak sah korban ini? Kena tengok balik bab wakalah lah. Hak tu tahu tajuk tawkilul wakil. Dia sah-sah. Dia terima tapi dia tak dia tak urus sendiri. Dia terima tu seolah-olah dia terima amanah tu tapi dia lepas ke alih. Dia jadi orang tengah. Dia kata dia boleh beli apa semua padahal dia serah ke oleh. Dia ambil duit je, ambil komisen je. Yang tu tajuk tawkilul wakil. Saya pun tak ingat. Yang tu kena tengok dalam bab muamalat. Bab muamalat, bolehkah seorang yang dilantik sebagai wakil mewakilkan pula kepada orang lain? Rasanya dia ada dua pecahan dia. Kalau dia mampu buat, dia sengaja sah atau passing benda tu kepada orang lain, itu tidak boleh, tak sah. Wakil macam ni, wakil yang tak amanah. Tapi kalau dia tak mampu buat, dia nak bagi, nak wakilkan kepada orang lain pula tu, itu saya tak ingat lah sama ada dia kena minta izin dulu, dia kena maklumkan kepada peserta ataupun tidak. Kalau dia mampu buat, dia sengaja wakil mewakilkan pula dengan sengaja padahal dia mampu buat, maka benda tu tak sah. Tak sah wakalah tu. Kalau dia tak mampu, yang tu yang saya tak ingat. Dia pecah dua tu. Wakil mampu dengan tak mampu. Nanti saya semak dulu lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.